لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 13 bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum Imamul Dunya Jabalul Hifd wa kana ra'san fil fiqhi wal hadith hujjah min afradil ilm ma'ad-dini wal wara' wa ta'alluh wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Al-Bukhari dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu tawafil qarin, bab tawaf siapa yang hajinya haji qiran. Haji terbagi menjadi tiga: haji qiran, haji tamattu, dan haji ifrad. Haji terbagi menjadi tiga sebagaimana yang telah dijelaskan: haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Apakah yang dimaksud dengan haji tamattu? Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Haji tamattu adalah, nah, gimana? Umrah di bulan apa? Haji. Sekarang ini orang umrah, kemudian sampai di sana tawaf, sa'i, pendekkan rambut, tahallul. Jadi umrah di bulan haji, kemudian tawaf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, memendeknya rambut, kemudian dibolehkan tahallul, sudah halal. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah, orang yang haji tamattu memulai haji. Haji. Kemudian tanggal 9 di mana? Di Arafah. Kemudian tanggal 10
tawaf lagi, yang mana tawaf ifadah. Jadi tanggal 10 melakukan semua yang dilakukan jamaah haji, yaitu melontar jamrah singkat, kemudian menyembelih korban, lalu menggundul kepala atau rambut. Setelah itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah, kemudian sa'i, Safa dan Marwah. Sekarang pertanyaan, tawafnya orang yang haji tamattu berapa kali tawafnya? Penjelasan tadi berapa kali? Dua kali. Tawaf umrah, tawaf haji. Kemudian tawafnya, sa'inya haji tamattu berapa kali? Dua kali. Dua kali. Harus sabar, memang pelajaran manasik haji. Sekarang kita membahas tawaf qiran. Sekarang kalau sudah tahu tamattu, apa yang dimaksud dengan haji qiran? Haji qiran adalah seseorang mengumandangkan apa? Haji dan umroh sekaligus. Kemudian dia tidak tahallul. Dia tidak tahallul kecuali tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Orang yang hajinya qiran, tawafnya wajibnya satu saja. Demikian pula sa'inya cukup sekali saja. Kalau tamattu kan dipisah-pisah, umroh sendiri, haji sendiri. Tapi kalau qiran, kalau qiran jadi satu, haji dan umroh jadi satu. Memang lebih berat karena dia tidak boleh tahallul. Jadi kalau datang sekarang, sekarang masih tanggal 13 atau tanggal 12, sampai sana disunahkan tawaf qudum. Kemudian setelah itu enggak boleh tahallul. Sa'i, kemudian enggak boleh tahallul. Enggak boleh tahallul sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Baru dibolehkan apa? Tahallul. Jadi yang hajinya haji qiran wajib tawafnya sekali saja. Tawaf hajinya, yakni tawaf manasik hajinya. Selain tawaf wada nanti ada pembahasannya. Dan juga sa'inya cukup sekali saja. Orang yang haji qiran tidak perlu sa'i lagi sudah. Karena wajibnya sekali-sekali. Demikian pula haji ifrad. Haji ifrad. Haji ifrad sama dengan haji qiran. Tawafnya sekali, sa'inya cuma apa? Sekali saja. Bingung atau bingung ini? Hah? Masya bulat, Rek. Jelas, Rek. Masih bingung? Hah? Praktek nanti, sabar nanti praktek insyaallah. Gimana mereka? Gak bingung ya? Gak bingung atau gak paham? Hah? Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi, Abu Muhammad, gurunya Imam Bukhari, seorang ulama yang thiqah. Dan Imam Bukhari banyak sekali meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala akhbarana Malik an Ibn Shihab al-Imam Zuhri an Urwah Ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayat taqaddama miraran wa tikraran, berulang kali.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada'. Fa ahlalna bi umratin. Aisyah berkata, kami mengumandangkan umrah. Sekarang pertanyaan, siapa yang diperintahkan mengumandangkan umrah? Iya, yang tidak membawa sembelihan. Berarti insya Allah faham ini. Yang tidak membawa sembelihan, hajinya haji apa? Tamattu. Haji tamattu umrah dulu. Tsumma qala, beliau berkata, man kana ma'hu hadiyun falyuhilla bil haji wal umrah thumma la yahillu hatta yahilla minhuma. Siapa yang bawa korban, bawa korban, maka kumandangkanlah haji dan umrah bareng. Haji umrah dan haji dan umrah dibarengkan, namanya haji apa? Haji apa? Qiran. Kemudian janganlah ia tahallul sampai tahallul bareng. Jangan tahallul dari umrohnya, tapi tahallullah bareng langsung. Tahallul dari haji dan umroh itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Faqadimtu Makkah wa ana haidun. Aku datang ke Mekah. Wa ana haid, ketika itu aku sedang haid. Jadi Aisyah ini haid. Haid di tempat yang namanya apa? Siapa yang ingat? Dekat Mekah. Sarif. Benar kan? Gimana hadisnya? Sudah lupa. Hatta idza kunna bisarif. Ketika kita sampai di tempat Sarif, tempat antara dekat dengan Mekah, Aisyah haid. Sekarang pertanyaan, jika wanita yang niat haji tamattu kemudian mau masuk Mekah kok haid, apa yang dilakukan? Sudah lewat ini. Hah? Ya, apa yang dilakukan dulu? Wanita yang apabila hajinya tamattu kemudian dia haid. Ya mandi terus apa? Hah? Keluar dari tanah haram, pulang gitu, balik kampung gitu. Nah, gimana? Hah? Hah? Gimana gimana Bu Sabil? Ada yang lagi? Ada yang lain? Hah? Ikron. Tamatuknya menjadi kiron, bukan ifrod. Tamatuknya diganti dengan apa? Kiron. Jelas ya? Tamatuknya diganti dengan kiron. Karena Aisyah hajinya haji kiron. Artinya apa? Umrohnya diganti dengan apa? Haji. Niatnya pertama kan umroh. Niat pertama umroh. Karena terhalang haid, maka umrohnya diganti dengan apa? Haji. Ahsan, bagus. Jadi umrohnya diganti dengan apa? Haji. Niatnya dirubah. Mandi, kemudian mengganti umrohnya. Kemudian Aisyah berkata,
falamma qadayna hajjana arsalani ma'a Abdurrahman ila Tan'im fa'tamartu. Ketika kami selesai haji, beliau mengutusku bersama Abdurrahman ke Tan'im fa'tamartu. Umroh dari Tan'im, umrohnya siapa? Ya Aisyah, kenapa? Umrohnya wanita yang haid. Jelas ya? Umroh dari Tan'im itu umroh bagi siapa yang haji haid. Hajinya tamattu kok haid? Ya enggak bisa. Maka dia merubah umrohnya menjadi haji. Kemudian umrohnya diqadha. Demikian. Jadi Aisyah ya, Aisyah itu tadi umroh kemudian dirubah menjadi haji. Kemudian Aisyah belum umroh, maka umrohnya diganti dengan umroh dari Tan'im qadha, karena dia haid. Jelas ya? Bukan setelah hajinya selesai atau umrohnya selesai ke Tan'im lagi tahallul lagi, Tan'im lagi tahallul lagi, Tan'im lagi. Demikian menyelisih sunnah. Faqala sallallahu alaihi wasallam hadhihi makanu umratiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ganti umrohmu. Jadi umrohnya yang tidak bisa dilaksanakan diganti setelah selesai hajinya, yaitu umroh dari Tan'im. Kemudian lanjutan, fatafa alladhina ahallu bil umrah thumma hallu thumma tawafu tawafan akhar ba'da an raja'u min Mina. Kemudian orang-orang yang dulunya mengumandangkan umrah, orang yang mengumandangkan umrah ini hajinya apa? Haji apa? Haji tamattu. Thumma tahallu, kemudian mereka tahallul. Thumma tawafu tawafan akhar ba'da'an raja'u min Mina. Jadi ketika umrohnya selesai, mereka sudah tahallul. Tapi kalau pulang dari Mina, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, mereka harus tawaf lagi, sa'i lagi. Dengan demikian, haji tamattu tawafnya berapa kali? Dua kali. Sa'inya berapa? Dua kali. Sekarang lanjutan. Wa ammal ladina jama'u bainal haji wal umrah fa innama tawafu tawafan wahidan. Adapun orang yang gabung haji dan umrah, haji dan umrah digabung, namanya haji apa? Haji apa? Qiran. Mereka hanya diwajibkan satu tawaf saja, satu sa'i saja. Jadi qiran itu sama ifrad. Ifrad itu apa? Tawafnya satu, sa'inya satu. Adapun tamattu, tawafnya dua, sa'inya juga apa? Dua. Maka hadis ini jelas menerangkan bahwasannya yang diwajibkan bagi haji qiran tawafnya cuma berapa kali? Tawafan wahidan. Tawaf satu saja. Dan kita lanjutkan. Kita sebutkan faedahnya dulu dari hadis ini. Terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi masyru'iyatu hajjil qiran, disyariatkan haji qiran. Jadi apalagi lebih afdol lagi bagi siapa yang bawa kurban dari kampung halamannya. Namun kalau dibandingkan haji qiran dengan haji tamattu, mana yang lebih afdol? Tamattu lebih ringan tapi lebih afdol, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkannya. Naam. Fihi
masyru'iyatu haji tamattu, disyariatkan haji tamattu. Wa huwa afdal, haji tamattu afdal, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi wallahu a'lam, yang lebih kuat haji tamattu sunnah mustahabbah, dianjurkan, sangat dianjurkan, lebih afdal. Karena kemungkinan, karena kondisi tertentu, seseorang tidak bisa haji tamattu sehingga dia hajinya diganti dengan haji qiran. Dari hadis ini terdapat pelajaran al-qarin la yahillu hatta yahilla min hajjatihi wa umratihi fi yaumin nahr. Orang yang haji qiran tidak boleh tahallul kecuali tahallul di hari nahr, yaitu hari Idul Adha. Fihi al-ha'idu tafsahu umratahu ilal hajj. Wanita yang haid mengganti hajinya, apa, umrohnya dengan apa? Haji. Dihapus. Di haid yang niat tamattu, karena haid tak bisa tamattu, maka dia membatalkan umrohnya diganti dengan apa? Haji. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-ha'id taqdil umrah ba'dal hajj. Wanita yang haid mengqadha umrohnya setelah haji selesai. Jadi asalnya kan umroh dulu baru haji. Tapi lain wanita yang haid, maka haji dulu, kalau selesai baru umrohnya apa? Diqadha. Fihi al-umratu minat tan'im umratun lil-huyyad. Umrah dari tan'im itu umrah bagi wanita yang apa? Haid. Itu yang keluar dari Makkah ke tan'im, yang dimaksud demikian. Fihi anna al-qarin alaihi tawafun wahid wa sa'yun wahid. Haji qiran wajib tawaf satu, sa'i satu. Fihi anna al-mutamatti'a alaihi tawafani wa sa'yan. Adapun haji tamattu wajibnya berapa? Camat rahim. Masya Allah. Piro haji tamattu wajib berapa? Umroh apa tawafnya wajib berapa? Dua. Sa'inya wajib berapa? Satu. Pintar sampean. Dua. Karena umroh sendiri, haji sendiri. Haji tamattu tawafnya wajib dua dan sa'inya wajib dua. Hadis berikutnya jelas insya Allah ya. Untuk wanita haid enggak wajib.
boleh. Wanita yang haid tak boleh, tidak boleh. Tidak boleh tawaf. Wanita yang haid tidak boleh tawaf. Kalau boleh tawaf, ngapain dia merubah umrohnya menjadi apa? Haji. Aisyah sucinya menjelang Arafah. Iya. Tapi kalau sekiranya di Arafah haid tidak masalah. Mina haid tidak masalah. Wanita yang haid boleh melaksanakan semua ibadah haji kecuali apa? Tawaf saja yang tidak boleh. Maka karena haid menghalangi tawaf, tidak bisa tahallul, sehingga Aisyah merubah umrohnya menjadi apa? Haji. Baru selesai haji, dia qadha umrohnya dari tan'im. Nah, ada lagi. Iya, iya, pertanyaan bagus. Jika karena darurat seperti itu, hajinya haji qiran. Haji qiran saja sudah. Sekarang tanggal 8 masih bisa. Masih bisa. Insya Allah masih bisa. Jadi sekarang pemerintah Saudi mewajibkan sudah tanggal 3 sudah tidak boleh, sudah ditutup. Minimal tanggal 3 atau tanggal sebelumnya itu sudah di situ. Jadi masih bisa haji tamattu. Okay. Jangan khawatir insya Allah. Yang penting kita berdoa semoga Allah memudahkan kita apa? Berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lain? Ya. Ya, banyak saja zikir. Belajar manasik haji. Karena tidak boleh tahallul. Makanya qiran itu lebih berat. Namun tamattu lebih afdol. Jadi orang yang qiran melihat istrinya, dilihat saja. Saya lihat melihat-melihatan aja. Ketip-ketip gitu saja. Tidak boleh janji. Kalau sekiranya nanti kalau tahallul saya kodok semuanya. Iya sabar. Enggak bisa. Gitu saja sudah termasuk rafath. Ibrahim senang kalau masih ini. Nah, kalau tamattu dari sampai Mekah tawaf sa'i mendekkan rambut sudah halal. Kumpul dengan istrinya halal sudah. Baru tanggal 8 dia apa? Memulai apa? Haji. Makanya haji tamattu, haji bersenang-senang. Karena kemudahan. Dinul yusr. Agama ini mudah, diberi kemudahan. Seperti itu. Pertanyaan yang rumit ini. Jumhur para ulama menyatakan haji qiran tawaf qudum itu tawaf sunnah. Namun kalau di sini wallahu alam Imam Bukhari lebih cenderung tawaf qudum mencakup tawaf haji dan umrah. Adapun tarjihnya wallahu alam. Kuat mana ini? Sekarang kan intinya kita hajinya haji apa? Kalau berangkat haji, haji apa? Tamattu, gitu loh. Ini masalah, iya, ilmu. Tapi masalahnya kalau haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya diketahui tanggal, ada riwayat yang menguatkan apabila beliau tawaf, berarti ketika
Apa itu? Tanggal 10 Dzulhijjah orang Qiran pun wajib tawaf ifadah. Jelas ya? Demikian sehingga jumhur para ulama menilai tawaf qudum bagi orang Qiran itu tawaf sunnah. Jadi tidak harus. Maka intinya orang yang hajinya qiran sama haji ifrad wajib tawafnya sekali saja. Demikian pula sa'i wajib apa? Sekali. Kita lanjutkan ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim. Ya'qub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi. Gurunya Imam Bukhari yang meninggal dunia pada tahun 252 Hijriah. Qala haddatsana ibnu Ulayyah Ismail ibnu Ulayyah al-Basri. Imamun thiqah hujjah. Ulayyah ibunya, ayahnya namanya Ibrahim, namun ibunya adalah faqihah ulama, sehingga lebih dikenal dengan ibunya. Ibnu Ulayyah meninggal dunia pada tahun 193 Hijriah. An Ayyub, Ayyub ibnu Abi Tamimah Asikhtiyani, imam besar kaum muslimin, sayyidul fuqaha, tuannya para ulama di zamannya. Ayyub meninggal dunia pada tahun 131 Hijriah. An-Nafi', dari Nafi', Nafi' Maula Ibni Umar. Nafi', imam besar kaum muslimin, meninggal dunia pada tahun 117 Hijriah. Anna Ibna Umar radhiyallahu anhuma dakhala ibnuhu Abdullah Ibnu Abdullah wa dhahruhu fid dar. Dari Nafi' ia berkata bahwasannya Ibn Umar dakhala ibnuhu, anaknya yang namanya Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Umar, masuk ke rumahnya. Wa dhahruhu fid dar, sedangkan kendaraannya ada di rumah. Faqala inni la amanu an yakuna al-am bainan nas italun fayasudduka 'anil bait. Aku khawatir, aku tidak merasa aman. Inni la amanu artinya aku sangat khawatir akan terjadi peperangan sehingga mereka yang berperang menghalangimu dari tawaf di Ka'bah. Jadi Abdullah bin Umar mau haji tamattu. Maunya haji apa? Tamattu. Tapi ketika itu ada perang, yaitu perang antara Hajjaj dan Abdullah ibnu Zubair.